Seharusnya kita jangan pernah lupa, sehat itu hal yang utama dan harus dijaga. Kalau sehatnya dijaga, keluarga juga jadi keurus, bukan sebaliknya. Kalau sehatnya dijaga, belajar jadi lancar, kerja juga jadi benar, dan ibadah juga pastinya. Kalau sehatnya dijaga, jadi bisa ngejar cita-cita. Punya hobi, ya jalan juga. Kalau sehatnya dijaga, gak akan ada pengeluaran tak terduga. Kalau sehatnya dijaga, makan sama tidur juga pasti enak, ya enggak? Kalau sehatnya dijaga, kita bisa terus menjalani dan menjaga apa yang kita cinta. Kalau sehatnya dijaga, kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang lain, dan mungkin bangsa dan negara. Indonesia, jaga sehatmu.